Baby bus. Ada lebih banyak permainan seru di sini. Ayo pilih satu. Pesta dapur. Master kami tidak ada di rumah. Kita belum pernah bekerja dalam jangka waktu yang lama. Ayo kita mulai bekerja. Kalau begitu, apa yang harus aku masak? Ayo, kita ikuti kompetisi keterampilan memasak. Kita lihat siapa yang paling jago dalam memasak. Yeay! Oke. Hai. Siapa duluan? Panci tanah. Ahem, aku adalah panci tanah. Aku pandai memasak daging pinggang semur dengan wortel dan ayam semur dengan jamur. Ayam semur dengan jamur. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dulu. Jamur. Jamur. Ayo kita mulai memasak ayam semur dengan jamur. Air. Ayam. Jamur. Rebus dengan panas rendah seperti ini. Rebus dengan pelan. Pelan. Semua sudah selesai. Tambahkan garam. Oke, ayo kita tuangkan dengan sendok. Badanku kotor semua. Ayo kita mandi sebelum naik ke atas panggung. Ini adalah ayam semur dengan jamur. Terima kasih. Terima kasih. Yahoo, sekarang giliranku naik ke atas panggung. Perhatikan aku. Hai semua, aku adalah panci kaldu. Aku dapat memasak sup tomat dan telur serta mie. Saatnya menyiapkan bahan-bahan. Tahu. Berhati-hatilah, jangan sampai tanganmu terluka. Sayuran. Kita memasak mie yang lezat. Air. Mie.
hidangan pendamping. Garam. Masaklah sebentar dan masakan yang lezat siap untuk disajikan. Semua sudah selesai. Masukkan ke mangkuk dengan sendok. Badanku kotor semua setelah memasak. Aku akan mandi terlebih dulu. Silakan nikmati mie yang lezat. Yeay, aku menakjubkan. Sekarang giliranku. Sekarang lihatlah penampilanku. Aku adalah wajan. Aku mahir dalam membuat daging tumis dengan bawang merah dan nasi goreng. Nasi goreng. Aku akan menyiapkan bahan-bahan. Telur. 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 Ayo kita mengaduknya. Mentimun. Berhati-hatilah, jangan sampai tanganmu terluka. Nasi goreng yang lezat. Ayo kita mulai pertunjukannya. Minyak. Telur. Mentimun. Nasi. Masukkan dan tumis. Masakan ini layak dicoba. Semua sudah selesai. Ayo kita tuang di atas piring. Badanku kotor semua setelah memasak. Aku harus segera membersihkan diri agar tampil ganteng di panggung. Inilah nasi goreng lezat yang telah aku buat. Terima kasih atas pujiannya.